Bukan Leslar namanya kalau nggak selalu cute, apalagi cidukan di malam hari ini di DA5 saat Lesti dan Bilar suap-suapan. Sekarang korbannya adalah Bunda Rita yang dibikin baper oleh mereka berdua yang selalu mesra banget. Ya, isar dari Lesti itu karena di sebelah Lesti adalah Bunda Rita. Kita simak bagaimana ceritanya sehingga nantinya Bunda Rita digidukan kali ini saat iklan. Artinya kamera Indosiar off, Lesti dan Bilar bikin kegaduhan dengan cidukan manja mereka super duper romantis, suap-suapan. Tuh lihat Bunda Rita melihat aksi mereka begitu so sweet, baper abis tuh. Nih lihat ya guys ya, perhatikan dengan seksama saat Bunda Rita baper oleh mereka berdua. Kemesraan Leslar emang gak kira-kira, tua muda selalu dibuat baper oleh mereka. Tuh lihat Bunda Rita, sampai Lesti ngakak. Lihat omelan Bunda Rita ya, lihat Bunda Rita yang ngomel-ngomel karena baper oleh mereka berdua. Cute kagak? Cute dong tentunya. Leslar emang juara cute guys ya, selalu cute seperti cidukan kemarin malam pun bikin semua orang pada takjub karena ya mereka melakukan apa-apa sesuai dengan ritme dalam hati mereka, melakukannya dengan sepenuh hati sehingga tentunya juga nyampenya ke hati para Leslar lover yang memang sengaja menunggu keuan kekiutan mereka berdua yang hari demi hari makin kita bikin seneng happy. Bagi yang tua-tua merasa senang dengan kebucinan serta kegesrekan mereka berdua yang bikin hati semua orang pada cute, termasuk Abi Ramsi pun pernah jadi korban kekiutan Lesti dan Mila. Dan di malam hari ini korban kekiutan mereka adalah Bunda Rita. Oke? Yuk kalian simak ini beberapa kegiatan cidukan-cidukan manja mereka berdua, dan ntar kalian juga kasih komentar gimana sih buat kalian tentang hal tersebut yang selalu menarik untuk diikuti guys. Sedikit fibranya dihaluskan lagi, keroncong lebih kuat fibranya, tapi dia dihaluskan lagi mentolnya. Ya, tapi bagus sih tadi apa namanya? Oke, baik tunggu di cukup. Oke, bisa ada bayangan ya penilaiannya gimana?
Bagaimana guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan tambah-tambah terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.